guys, welcome or welcome back to Kuliner 7 Channel. Balik lagi sama aku Dea yang bakal nemenin kalian kulineran enak di Jogja. Oke, hari ini aku mau kulineran yang legendaris. Lokasinya ada di Bantul, kira-kira 30 menit dari kota kalau nggak macet. Nah, ini itu katanya udah buka dari tahun 90-an dan nanti itu di rumah makannya ada dapurnya gitu, jadi kita ambil makanannya di dapur. Terus masaknya itu masih pakai tungku dan kayu bakar, jadi rasanya pasti masih otentik banget. Terus masakannya itu juga masakan tradisional. Nah, penasaran nggak gimana dapurnya dan gimana rasa masakannya? Ikutin terus video aku sampai habis, oke? Halo guys, kita udah sampai di warung makannya. Tempat makannya namanya adalah Maut Lele Mbah Marto. Lokasinya ada di Jalan Sewon Indah, Bantul. Nah, ini tuh masuk-masuk gang gitu loh. Tapi kalian gak usah khawatir tersesat karena bisa lewat Google Maps. Terus ini tuh ada dapurnya, nanti kita ambil makanannya lewat dapurnya. Tuh. Yuk, kita langsung masuk aja. Oh, antrinya panjang juga. Antri di sini apa? Iya, oh iya. Oh, iya. Mau ambil makanannya. Itu dapurnya. Gede-gede. Nasi ambil sendiri. Nah, ini menu-menunya guys, ada mak lele, ada krecek, telur. Ini lele asapnya. Ambil satu. Ambil yang susah. Susah. Lelenya. Krecek. Krecek. Deh, tambah lagi deh, sama pakai gudeg sedikit deh, gudeg
ada buduknya. Oke. Kita cari tempat duduk. Udah habis ambil ini lauk dan nasi, rame banget, panas banget habis dari dapur, terus aku mau makan aja. Nah aku ini ambil lele mangutnya sama apa kuah krecek, sama ada lalat kuah krecek sama gudeg, terus ini sama, cuman ini ditambah telur. Jadi lelenya ini tuh diasep dulu, baru dicemplungin ke kuah mangut tuh. Kita minum dulu karena aku haus banget habis perjalanan jauh. Manis banget. Kita coba. Peletnya baik banget. Kita coba lelenya dulu. Duh, nggak ada garpu ya? Kamu ada garpu? Kita pinjem garpu. Oke, kita coba lelenya. Aduh. Lele asap. Dagingnya. Enak, rasanya gurih, terus pedes, terus ini nggak yang lembut banget, tapi kayak ada keras dikit mungkin karena diasep ya. Makan lagi. Ada lalap. Terus rasa asap, rasa juga. Kita coba gudegnya juga. Gudegnya nggak terlalu manis. Terus ini ada daun singkongnya. Ada daun singkongnya. Kita makan lagi sama kuah krecek. Jadi kalau mau pedes kalian harus tambahin kuah kreceknya. Kuah kreceknya ini lumayan pedes, cukup pedes. Ditambah gudeg jadi enak sih. Ada manisnya. Makan gudeg sama ini daging ikannya. Gudeg sama nasi. Mau makan. Enak, cocok buat makan siang. Terus ini tuh tempatnya lumayan luas. Dari di sini kayak tiga rumah gitu, satu rumah, dua
gitu, waktu gue harus di dapurnya. Dan ini rame banget karena lagi jam makan siang juga sih. Terus tadi tuh lauknya banyak, ada ayam kampung, ada opor ayam, ayam bakar, terus ada gudeg, ada krecek, terus ada telur juga, tentunya ada mangut juga. Jadi kalian bisa milih menu lauknya sesuai selera kalian, nggak cuma mangut aja. Terus nanti abis ini aku mau makan ini dulu, selesai makan ini nanti aku review dikit lagi. Kita makan dulu sampai abis. Oke guys, aku udah selesai makan, terus mau review-review sedikit. Jadi menurut aku mangut lelenya itu lumayan enak. Sebenarnya hampir mirip sama kayak mangut-mangut pada umumnya sih. Cuman di sini itu lelenya diasap dulu, dan lele asapnya ini kerasa banget asapannya. Terus kuahnya juga pedes banget. Terus kreceknya juga pedas. Jadi kalau kalian suka yang pedas-pedas, ditambah kuah krecek. Nah, terus tadi itu kalau kalian sampai sini, kalian bisa langsung ke dapurnya buat ngambil makanannya. Bisa ngambil nasi. Nasinya dia ambil sendiri, terus lauk-lauknya juga ambil sendiri. Terus di sini itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, dan buka setiap hari. Buat kalian yang lagi pengen makan makanan tradisional, bisa banget cobain lele, mangut lele Mbah Marto. Terus ya, ini tuh tadi di intro aku bilangnya buka dari tahun 90-an, ternyata tadi habis tanya-tanya buka dari tahun 70. Terus sekarang udah di handle sama anaknya. Nah, terus dulu buat kalian yang gak suka lele, tadi juga ada lauk ayam, telur gitu. Jadi kalian bisa pilih lauk sesuka kalian. Nah, rating dari aku buat mangut lele Mbah Marto adalah 8/10, handle sama anaknya. Segitu udah dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kuliner 7. See you on the next video. Bye. Oh, bayar, Pak. Berapa orang, Mbak? Tiga orang, pakai lele semua? Iya, pakai lele. Ya, terus tambahnya? Tambahnya telur, satu. Terus yang duanya gudeg, dua. Terus udah? Udah. Sama minumnya? Es teh tiga. Es teh tiga 12. Udah? Udah. 112. Kalau satunya berapa, Pak? 30.000. 30.000. Minumnya 4.000. Yang kecil kan? 12. Ada enggak 10.000? Udah. Nah, udah. Makasih. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Yuk, Pak. Makanya sih ya.